stop lagi. Hasil daripada rundingan di belakang, ternyata nanti malam Bapak Ketua Pemuda IPGC menyatakan resmi akan ada hiburan ebek. Tukang ebek maaf itu ngomong ambil ebek ambil ebek. Jangan lupa bawa saweran ya. Nanti malam Bapak Ketua ini merasam baru. Ini tes audio ampli double power. Iya, udah jelas banget nanti corongnya dia. Nanti malam ada hiburan. Sekali lagi nanti malam ada hiburan di lapangan di sana. Hari cuma lapangan serap. Lambung pendek saja enteng diterima tadi oleh pemain poin dari penanggapan. Lambung tinggi datang ke bawah, lajah saja ke belakang. Angkat di tanah, diterima oleh merah masuk. Ya, angkat kembali lob, diberikan di bawah yang kosong. Lambung masih bisa diantisipasi dari kemerdekaan. Angkat lagi melambung tinggi datang ke bawah. Angkat lob, langsung ke belakang kan bisa diambil alih oleh pemain penyelam cukup kedua. Datang kembali, lob, Tidak, 4, 3, 4. Pindah poin untuk penanggapan nomor punggung 6 kali ini akan melakukan share dan ancang-ancang kali ini akan melakukan share akhlam yang sudah pendek saja ke tengah namun bisa dikembalikan kali ini bola angkat lapan juga oleh kita tadi lob lagi pendek saja angkat kali ini apa yang terjadi sembos dan melakukan gol yang berikan tindakan yang tidak diperhitungkan tadi pemain tengah dari Cibicung sehingga dengan demikian berubah poin menjadi 4 sama untuk penangkapan lama sudah melambung tinggi datangnya bola angkat lagi kan sudah angkat melambung tinggi angkat sebes di lob saja pendek diberikan kepada tempat yang kosong namun pasti bisa diantisipasi angkat pendek saja sebes lob ke belakang bisa dikembalikan lagi angkat gagal mengembalikan bola kembali pemain tengah dari Cibicung dengan demikian unggul untuk penangkapan sementara kali ini 5 poin satu poin ketinggalan untuk Cibicung angkat lapas sudah melambung tinggi datangnya bola angkat kembalikan ke tengah kan masuknya diberikan kepada rekannya bagus sekali Semes keluar saudara-saudara Semes kontrol kurang kontrol tadi menjadi 3.55 angkat lapas sudah melambung tinggi datangnya bola terima oleh pemirsa dari pemain penangkap kali ini angkat lapas tinggi angkat kembali dibiarkan nomor punggung dari Cibicung pindah poin menjadi 6-5 unggul kembali kali ini dari penanggapan akan melakukan serangan kali ini ancang-ancang nomor punggung 7 tidak sampai pindah poin kembali saudara 6-6 kali ini lakukan pindah poin 6 sama untuk Cibicung nomor punggung 5 lakukan serangan angkat ke belakang diterima kembali pemain-pemain dari penanggapan lakukan sudah melambung tinggi datangnya bola lob lagi melambung tinggi datangnya bola keluar lapangan bola tadi dibiarkan oleh pemain-pemain penangkapan Ozon Big Boss Nanto kali ini dengan demikian menjadi 7-6 nomor punggung 3 lapor serbat angkat namun ke belakang gagal dikembalikan 8-6 untuk penangkapan semakin meninggalkan Cibicung 2 angka poin atau 2 poin kali ini dan apa yang terjadi masih serbat nomor punggung 3 akan melakukan serbat kali ini ancang-ancang lakukan dan oh ternyata masih nggak diganti di studio. Bila mau lagi semangat kan lagi ngereport tuh lima bandar mami cuy. Nah bahasa nomor 3, ahai mental di bebernet. Tidak poin 7-8. Hari ini satu angka ketinggalan dari Cibicung. Unggul sementara di set yang pertama satu poin untuk penanggapan dari Cibicung dibawa ke asuhan. Bos Priang cek ya kembali ke lapangan saudara lakukan sudah lambung tinggi datangnya bola dibiarkan berjuta berpuluh 4-5 tadi sehingga dengan demikian semakin ketinggalan 13-10 lakwa sudah melambung angkat ke tengah berjuang bola dan ternyata bola keluar lapangan kali ini untuk penanggapan menjadi 14-10 saudara-saudara masih Mira menguasai bola. Lakwa sudah Mira diberikan ke sebelah kiri maksudnya tapi bisa dikembalikan kali ini akan Mira lagi di sana kembalikan langsung ke tengah bisa diambil alih pemain-pemain dari Cibicung maksudnya melambung tinggi dan bisa dikembalikan lagi angkat kembalikan lagi lob lagi melambung tinggi datang dua dan lumes dan bisa dikembalikan lagi saudara-saudara.
pemain nomor 27 dari Cipicung. 15 yo. Anu ki juara bakal lomba we. Anggur guru lomba ya. Nang. Diperkirakan tole-tole nanti akan mendapatkan 20 ribu uang tim 8. Jadi 28 juta. YouTube Apple. Anak asuhan dari Bungkus Kanto dengan demikian tidak boleh 11-19 mengejar ketinggalan dari Cipicung. Masih penanggapan langkah sepas luar biasa menggelegar, tapi gagal tidak mampu melewati daripada net. Tidak boleh 12-19 lakukan sudah melambung tinggi datangnya bola angkat ketengahkan. Kali ini Coach Ridwan berteriak-teriak asik. Keseritan berteriak-teriak kepada yayangnya yang lagi main Bulan Haji Bojo. Masih kita besan. Setuju? Setuju. Jangan lupa bayar listrik. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Lakukan kembali ke lapangan 13-20 mengejar ketinggalan Asia. Mas Priyanto Cipicung dengan Putra kali ini memimpin 13-20 20 untuk penanggapan. Lakukan sudah melambung tinggi datangnya bola Mira di sana dikembalikan ke belakangan maksudnya nomor 2. Gagal mengembalikan bola nomor 5. Anak asuh dari Coach Priyanto dengan demikian tidak poin 21-13. Anak asuh dari Pigos Kanto kali ini memimpin jauh dan dibiarkan saja bola tadi oleh pemain nomor 9 dari Cipicung. Dengan demikian tidak poin menjadi 14-21. Lakukan sudah kembali melambung tinggi datangnya bola. Takut tapi angkat lonjakan kali ini. Bisa dikembalikan saudara-saudara. Angkat bekal sudah. Luar biasa. Coach Ridwan. Bersama Coach Ridwan. Gagal mengembalikan bola tidak poin kali ini 15-22 masih memimpin kali ini anak asuh Big Boss Kanto dari penanggapan 22 dan 15 asuhan dari Gani Putra Cipicung. Nampak sudah kali angkat smash dan masuk luar biasa smash yang sangat menggelegar dan mengukik tapi tidak mampu dikembalikan. 23-15 dua angka untuk di set yang pertama mengakhiri babak ke set yang pertama kali ini untuk penanggapan. Gagal kali ini membentur net pindah poin menjadi 16-23 anak asuhan Priyanto dengan Putra mengejar ketinggalan agung hits tadi ternyata hampir tadi bola melebar keluar lapangan 24-16 game poin satu angka lagi game poin kali ini untuk penanggapan angkat kali ini pendek saja bisa dikembalikan. Sangat berhati-hati pemain dari Cipicung kali ini. Begitu pun dari penanggapan. Anak asuh Big Boss Kanto akan semes. Dan masih bisa dikembalikan kali ini. Dimenangkan oleh penanggapan. Menyambut dan memberikan dirgahayu Republik Indonesia ke-7.